Vinicius Junior, bintang muda Real Madrid yang menunjukkan kualitasnya di musim 2021-2022. Didatangkan dari Flamingo pada tahun 2018 dengan biaya 44 juta euro. Harga yang cukup fantastis untuk pemain yang masih berusia 18 tahun. Datang ke ibu kota Spanyol dengan ekspektasi tinggi. Vinicius Junior masih harus bergabung dengan Real Madrid Castilla sebelum bergabung dengan tim senior. Di era pelatih Julen Lopetegui, Vinicius nyaris tidak dapat jatah bermain bersama tim senior. Setelah Real Madrid memecat Lopetegui dan menggantikan dengan Santiago Solari, Vinicius mulai masuk dalam skuad senior Real Madrid. Dengan 19 kali bermain, 9 kali menjadi starter, dan berhasil menciptakan 2 gol. Di tahun 2019, Zinedine Zidane kembali ke Madrid menjadi pelatih untuk yang kedua kalinya. Dua musim di bawah asuhan Zidane, Vinicius Junior belum terlalu memperlihatkan kualitas permainannya. Dengan 72 kali bermain, 38 menjadi starter, menciptakan 8 gol dan memberikan 6 assist. Selama 3 musim bersama El Real, banyak fans Real Madrid yang menganggap bahwa pembelian Vinicius adalah pembelian yang sangat mahal dan gagal. Namun semuanya berubah ketika Carlo Ancelotti ditunjuk untuk menangani Real Madrid. Carlo Ancelotti berhasil menjadikan Vinicius sebagai senjata mematikan bersama Karim Benzema. Walaupun dia harus bersaing dengan pemain sekelas Eden Hazard, namun Vinicius tetap menjadi pemain andalan Carlo Ancelotti. Vinicius Junior menunjukkan performa yang mengagumkan dengan 53 kali bermain, 46 menjadi starter, menciptakan 21 gol dan memberikan 16 assist. Namun Carlo Ancelotti menolak bahwa dia yang telah merubah Vinicius. Ancelotti hanya memberikan saran kepada Vinicius akan semakin sulit jika dilakukan setelah 4 atau 5 sentuhan. Pencetak gol yang hebat itu biasanya harus melakukan tembakan setelah 1 atau 2 sentuhan. Di musim 2021-2022, Vinicius Junior berhasil mempersembahkan trofi La Liga, Piala Super Spanyol, dan trofi Liga Champions. Dikutip dari laman Transfermarkt, harga Vinicius kini mencapai 100 juta euro. Kini dia diulu-ulukan oleh fans Real Madrid sebagai bintang masa depan Real Madrid. Menarik untuk dinantikan performanya musim depan.